Gak kayak kamu camero, sok cantik pisan. Lihat weh nanti aku mau di behel. Anyah empe kue, aku gak edek. Maknya nu ompong rek di behel. Nyebae weh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, relawan Prabowo Sandi dari Bahrain, mengajak seluruh rekan-rekan relawan dan pendukung Prabowo Sandi untuk memenangkan Prabowo Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dan 2024. Insya Allah bersama Prabowo Sandi, Indonesia menang. Adil dan makmur untuk rakyat Indonesia. Sudah saatnya rakyat Indonesia menikmati kemenangan dan kemerdekaan. Insya Allah rakyat Indonesia akan menikmati kesejahteraan di negara tercinta. Makmur, adil untuk rakyat Indonesia. Insya Allah. Mari kita sama-sama berjuang dan berdoa. Tahun 2019, tahun ini kita memiliki presiden baru yang amanah, adil, dan mensejahterakan rakyatnya. Salam padi, Prabowo Sandi. Saya pendukung Prabowo sampai kapanpun saya akan mau memilih Jokowi. Terus kenapa Bu? Kenapa? Saya tidak suka. Kenapa nggak suka? Tidak suka dari dulu. Apa alasannya? Nggak suka aku. Dari model dia, bundar gaya dia, lele aku suka. Aku cari orang yang ganteng. Katanya bagus, banyak pembangunan. Apa yang bagus? Banyak pembangunan. Tidak ada yang bagus. Dia utang. Apa? Ke luar negeri ya. Ribuan triliun. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Aku tidak mau. Iya. Ya, ke panggung lah Bang Sulang. Ada. Ada Pak, ada kok. Satu-satu lah Bang ngomong ah. Bang. Kenapa deh? Biar bisa ngadepin Bu, biar bisa ngadepin Bu ya. Santai. Iya. Ini kan tempat ibadah. Iya, tempat ibadah. Tolong kata-kata. Enggak usah saya, ya. Bu, sana biar saya. Sana Ibu bisa ngadepin sana. Satu caleg calon ini. Iya. Baik Pak Bro. Bagi saya bisa. Bisa, bisa. Oke, kami ganti nanti. Enggak ada, Ibu-ibu dah. Ya. Tapi ini tempat senam umum, Bang. Kami kan enggak tahu. Iya, kan ini umum. Iya. Tempat bagian dari Masjid Agung. Iya, tapi orangnya senam semua, situ ibu-ibu senam semua. Iya. Kami tidak melarang senam itu, Bu. Iya. Kami tidak melarang senam. Silakan Ibu senam. Tapi kata-kata itu jangan dibawa. Oh, gitu ya. Udah kalau tahu kami. Udah. Gantian ya, Bang. Gantian ya, Bang. Kita kan enggak tahu. Kalau iya. Salah iya. Kita minta maaf. Iya. Abang Bang sebagai Bawaslu, iya. Abang kritik Pak Jokowi membagi sertifikat di dalam masjid. Itu Pak Abang mau apa? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Kami mau YouTube man, mau tampil. Ya. Gini Bu ya. Itu ranahnya kan jadi lain apa? Di sini ranahnya punya saya Bu. Oke. Saya mewakili kecamatan. Tapi Abang sebagai Bawaslu Abang berhak juga Bu, menyampaikan bukan, ke pusat. Iya. Itu sudah kami sampaikan Bu ya. Maaf dulu ya Om ya. Ini kami yang tahu. Saya juga orang sini. Kita ini semua olahraga ya kan? Kecuali kita di masjid. Kita semua ini maaf Om, kawasan olahraga. Jadi Om maaf ya sebagai Bawaslu, metro Om, tidak dengan satu, tidak dengan dua. Jadi kita semangat sebagai istilahnya warga Indonesia. Itu. Kalau gini. Jadi maaf ya Om, sebentar dulu Om dari tadi bicara kita kan tidak ini. Ya kan? Om istilahnya Om bicara dari tadi kita diam. Ya karena sekarang kasih kesempatan kita bicara Om. Mohon maaf ya Om ya. Kita nih di sini ini relawan loh Om. Bukannya bayaran, relawan. Simpatisan Pak bawa nama partai. Ya, kita tidak bawa partai. Tidak ada. Mohon maaf ya Om ya. Boleh saya ngomong lagi Bu ya? Siap, silakan. Di sini tempat bagian dari tempat ibadah ini punya Masjid Agung Bu ya. Tolong nanti di sini saya panwasnya. Jadi tempat yang ada. Wow.
dengar ibu dulu. Ibu, saya tidak melarang untuk ibu olahraga kan. Ada saya orang olahraga, tidak ada kan. Tapi tolong jangan bawa atribut. Jangan bawa ini Prabowo Sandi. Kalau ibu tidak ada atribut, silakan, saya tidak melarang kok. Maaf ya, masa persoalan atribut abang bahas sama emak-emak, kakak-kakak abang sendiri. No, Jokowi itu no, abang bos. Maaf ya, emak-emak pekan baru komplain sama Jokowi. Maaf ya, maaf ya. Ada bilang Bapak Presiden bagi sertifikat. Itu bukan ada. Sertifikat di masjid itu dia bukan sebagai calon, dia sebagai presiden. Enggak bisa. Ini enggak bisa. Bisa. Ini lagi dalam masa kampanye. Bukan sebagai calon, sebagai emak. Makanya lepaskan dulu jabatannya sebagai presiden. Baru dia kampanye. Diam-diam aja kami kayak gini. Kami, Bu, ini ya. Jadi kami kesini bukan memperbesar. Kita cuma untuk mengasih tahu. Karena ya jujur aja ya, dari tadi ada yang melaporkan ini kok ada yang senang musiknya kalau ini gitu. Jadi kami karena ya ini kan di lingkungan tempat ibadah. Jangan dong, masalah enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah nih, Bu. Ini kan tetap umum. Iya, kami ya. Masalahkan. Kami kan di mana coba? Masalahnya kami di mana? Kenapa? Bang, masalahnya kami udah enggak ada apa-apa di jatuh kan. Bang, namanya. Betul. Bang, kami minta pencerahan. Ini menurut dukung Prabowo atau Jokowi? Prabowo! Mantap! Prabowo dulu! Siapa tidak mau Jokowi? Sudah Jo, boleh Jo dia! Semua elektron ini pengusaha-pengusaha sudah jadi susah begini. Semua naik itu harga-harga bahan. Bahan komoditi turun semua, cingke turun, kopra turun, soalnya besoknya kopra. Mantap. Insya Allah nanti suruh kamar ya. Pokoknya Prabowo, Sandiaga Uno. Oke, mantap, mantap. Mantap, Sandiaga Uno, fans ibu-ibu. Mantap. Ah, kenapa ini? Pak Ronald sudah tempel ya? Sudah. Oke, sudah. Sampai itu. Nanti kita sponsor di sini. Siap. Ayo pilih Prabowo jadi presiden RI. Presiden ke-8, jodohnya nomor 2. Ayo pilih Prabowo. Yeah.
Terima kasih sudah menonton Paradigma Ajik Channel. Silahkan like video ini jika Anda menyukai. Dan segera share, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Anda bagikan. Lalu klik subscribe jika Anda ingin membantu umat muslim, khususnya mengkaji kajian-kajian tentang Islam, untuk mereka dapat berkembang dan bersemangat untuk membangun kajian-kajian Islam lainnya. Dan jangan lupa, klik bell, karena Paradigma Ajik Channel, antara satu topik dan topik lainnya saling berkorelasi. Nanti Anda akan terketinggalan loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ajik.